my YouTube channel. So hari ni saya nak bawa korang jalan-jalan dekat Eco Shop Kampar Perak. So jom kita tengok apa yang ada dekat sana. Jom, jom. Oh, besarlah. Cantiknya bekas ni. Masuk-masuk je dah nampak bekas. Lawa-lawa dah. Ni bahagian alat tulis. Cute-nya. Ni lawa. Unicorn. Eh, yang ni macam dekat DIY. Ni pun ada. Ah, madam. Tumbenya. Ni, ada satu je. Ini, mana lagi? Ni buat main ni. Bukannya ni. Set. Apa ni? Stationery set pun ada. Ni kan kalau buat gift. Gift untuk birthday pun okey ni. Kan? Comelnya. Ada donut weh. Donut guys. Donut. Oh, cute. Sayang. Ni ada. Ada buku. Tapi dia macam bersepah sikit lah kan. Selah. Haa, ni yang buku macam saya beli hari tu. Tapi yang ni lain ni dah ada gambar yang lain lah. Itu kan mana, apa ni, gambar kucing kan. Macam ni. Ada katak. Cumi lah. Ni kan. Yang ni best tau untuk floor. Nanti saya tunjukkan anak buah saya punya bilik. Diorang pakai yang ni, Eco Shop punya. Nanti saya tunjuk. Okay. Ni bahagian hiasan dekor-dekor yang berpelekat ni lah. Tak kat dinding ke. Ataupun, ada ni lah. Nampak ni. Dream catcher. Cantik. Oh ni. Ni yang tampal dekat ni eh. Apa ni, tile sticker. Lawa. Tabung. Ni boleh buat deko-deko ni. Ni frame. Ni apa? Please come again. Lawa kak. Banyak kak. Cantik-cantik frame ni. Ni boleh gantung gambar. Ni pun lawa. Ni fabric belakang tu. Cantiknya kotak ni. Comel je. Ni pun lawa lah. Wow, ini bestnya. Ada berapa? 3. Sama je. Cantiknya ni. Dia buat hiasan dekat atas meja. Lampu ni, flamingo. Hari tu ada unicorn je. Dah ada yang lain. Oh, ni best. Ni tempat gantung shawl. Ini ada bawang putih. Kalau tak cukup bawang putih ni, boleh lah beli kat sini. RM1 sekupang je bawang putih. Murah. Terung pun ada. Ni bukan terung yang patah ke apa ni, Cik Lala? If you're watching this, ini adalah terung yang patah. Ano punya terung kan? Ni. Bestnya. Ini kalau bawa balik ni, anak-anak bawa main je. Ni all black. Ni bahagian apa? Pinggan-pinggan. Tawalah ni. Nice. Okay.
Macam mana pink? Pink saja. Apa ni? Apa ni? So, lagi. Bahagian mainan. Apa? Oh, bahagian ni lah yang anak saya suka sangat ni. Mainan ni kecil-kecil je tapi okey lah. Kecil cute. Tapi okey lah untuk RM2.10 kan. Ada belon lah kawannya bila ni. Cantik lah. Bau petai pula. Budak-budak ni kata ada bau petai pula kat sini. Oh, ni bulu-bulu. Nice. Cantik lah kalau macam ni kan. Saya suka untuk buat ni photoshoot. Eh, bawa lah. I want lah. Kalau photoshoot barang apa-apa yang korang jual kan, boleh lah guna ni. Ni bahagian slipper-slipper. Saya dah pernah beli dah slipper yang tu. Comel. Tapi sepasang je lah. Ni pun lawa kak. Ni pun lawa. Ni jari-jari punya stocking. Sedap. Sedapnya bau plastik sampah. Bau apa? Bau lemon. Sedap ni. Bau apel. Apa tu? Lain eh? Bau kopi. Sekejapnya ada lah pintu kopi. Ha, ni boleh guna ni untuk mukbang. Kopi besar benar. Wah, nice. Eh, sekarang kan dah nak dekat hari guru ni, boleh bagi dekat apa ni anak-anak untuk hadiahkan kepada guru-guru. Nice apa? Best lah ni. Ni makanan. Kalau Maggi ni, tiga lah. Tiga. Oh. Ha, ni boleh ni. Siapa yang nak cuba apa ni? Buat mukbang. Mi goreng cita tu. Ni lah. Sebuk-sebuk kari. Sebuk kari dua. Tengok. Cekor duk. Mana dia? Makanan banyak lah. Serius, makanan banyak sangat. Oh, ini nice. Cantik packaging dia. Keropok sotong. Perisa asli. Perisa pedas. Perisa BBQ. Ui, naik lah. Ha tu. Tomato tu. Ni pun ada. RM2.10 je. Nah, buat challenge. Bahagian, ha ni lah biskut yang saya beli tu. Yang more, nampak semua dia. Ni sabun apa? Sabun muka ke? Tu sabun badan, sabun ni, sabun susu kambing. Tulis-tulis Thailand ni. Macam vanila tapi macam ni. Wangi. Wangi lah. Cari. Serius wangi. Enak lah. Cek dulu ada tak dalam. Ada tak dalamnya? Tengok balik. Tengok ada kotak je. Benda dah. Ya, ada kotak je. Ada. Cek dulu dalam. Make up. Set ini adalah barang-barang baby. Ada kasut baby. Cute lah, nak belikan Mariam lah kasut tu.